Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian tentang masalah akidah. Masih kita membahas kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berjudul Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau rahimahullah mengatakan, فَكُلُّ مَا قَضَاهُ كَوْنًا أَوْ تَعَبَّدَ بِهِ خَلْقُهُ شَرْعًا فَإِنَّهُ الْحِكْمَةِ. Maka seluruh apa yang Allah takdirkan di alam semesta ini, atau apa yang digunakan oleh para makhluk untuk beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya itu semua ada hikmahnya. Baik syariat maupun di dalam apa yang Allah takdirkan, pasti di sana ada hikmahnya. Wa ala wifqil hikmah sawa'un 'alimna minha ma na'lamu aw taqasarat uquluna 'an dhalik. Dan sesuai dengan hikmah. Itu adalah untuk hikmah, tujuan tertentu, dan dia sesuai dengan hikmah, bukan sebuah kezaliman. Syariat Allah tidak ada di dalamnya kezaliman. Dan apa yang Allah lakukan di alam semesta ini, apa yang Allah takdirkan, tidak ada di dalamnya kezaliman. Yang ada hanyalah keutamaan dari Allah, fadlullah, dan juga adalah keadilan dari Allah SWT. Ada dua kemungkinan saja. Kemungkinan yang pertama adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Ya, kemudian yang kedua adalah keadilan. Adapun yang ketiga yaitu kezaliman, maka ini tidak mungkin terjadi di dalam syariat Allah dan tidak mungkin terjadi di alam semesta ini. Dalam ayat Allah SWT mengatakan, Inna Allah la yadlimu mithqala dharrah. Sungguhnya Allah tidak akan mendzalimi meskipun hanya sebesar dharrah. Ini maksud dengan dharrah adalah semut yang kecil. Demikian pula Allah SWT mengatakan, Wa mallahu yuridu dhulman lil alamin, dan tidaklah Allah menginginkan untuk mendzalimi manusia, untuk mendzalimi alam semesta. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menjadikan kezaliman tadi sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendzalimi satu dengan yang lain. Berarti di sini kita mengetahui Allah SWT adalah hakim yang maha bijaksana, baik di dalam apa yang Allah takdirkan maupun apa yang Allah syariatkan. Sawa'un 'alimna minha ma na'lam, sama saja apakah hikmah tadi kita ketahui, au taqasarat 'uquluna 'an dhalik, atau akal kita ini terlalu pendek untuk bisa memahami hikmah tadi. Ya, jadi terkadang hikmah yang ada dalam syariat atau yang ada dalam apa yang Allah takdirkan itu maklum, sesuatu yang kita ketahui dengan mudah. Tapi pada kesempatan yang lain kita tidak mengetahuinya. Maka ini semua adalah karena akal kita yang lemah. Jangankan memahami masalah hikmah, ada perkara yang dia ada di dalam jasad kita dan sangat dekat dengan kita, tapi ya kita tidak mengetahuinya karena akal kita yang terlalu lemah. Nyawa atau ruh misalnya. Allah SWT mengatakan, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, tentang nyawa yang ada di dalam diri manusia. Yang kalau nyawa ini ya berpisah dari kita, maka kita akan meninggal dunia. Sesuatu yang sangat dekat dengan kita, kita tidak mengetahui hakikatnya. Allah SWT dialah saja yang
mengetahui tentang hakikat dari ruh ini. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utihitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan dari ilmu ini kecuali sangat sedikit saja. Ini menunjukkan bagaimana lemahnya manusia, bagaimana dhaifnya mereka, lemahnya akal mereka. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah syariatkan, ini di dalamnya ada hikmah, maka seorang bersemangat untuk menjalankan ketaatan dan dia semangat untuk meninggalkan kemaksiatan. Di samping itu, orang yang memahami bahwasanya di setiap perkara pasti ada hikmahnya, ketika dia mendapatkan musibah misalnya, maka dia yakin bahwasanya di dalam musibah yang menimpa dia pasti ada hikmahnya. Kehilangan anak, atau kehilangan harta, atau tabrakan misalnya, la qadarallah, atau musibah-musibah yang lain yang menimpa ya baik kehormatan seseorang, harta seseorang, maupun fisik seseorang. Ketika seseorang kembali kepada dalil dan bahwasanya Allah SWT adalah maha bijaksana, maka akan timbul di dalam hatinya apa? Ketenangan. Yakin bahwasanya di balik musibah ini pasti ada hikmahnya. Ada sebuah kisah yang mungkin bermanfaat. Seorang yang dia sudah habis masa kontraknya, yaitu kontrak rumahnya, padahal dia memiliki keluarga yang banyak lah. Akhirnya dia berusaha untuk ya mencari rumah kontrakan yang lain. Berusaha dan kesulitan untuk mendapatkan rumah kontrakan yang sesuai dengan apa yang dia miliki, sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan sifat yang dia inginkan. Sampai alhamdulillah Allah SWT memudahkan dia untuk menemukan rumah yang dia inginkan. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara dia dengan pemilik rumah tadi, dan sudah hampir dia dan juga keluarganya mau menempati rumah tersebut. Tapi ternyata yang memiliki rumah tadi membatalkan perjanjian. Antum bisa bayangkan bagaimana perasaan ya seorang bapak tadi, ya seorang kepala rumah tangga yang dia bertanggung jawabnya, dan dia sudah senang dan juga keluarganya ingin berpindah ke rumah yang baru setelah bersusah payah untuk mendapatkan rumah tadi. Ternyata dibatalkan. Terpaksalah dia mencari rumah yang lain yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan dia. Setelah itu, beberapa hari setelah itu, dia mendengar atau sampai kepadanya kabar bahwasanya rumah yang hampir dia sewa tadi ternyata roboh. Barulah di situ dia memuji Allah SWT. Setelah sebelumnya mungkin ada di dalam hatinya sebuah perasaan di dalamnya seakan-akan tidak ridha dengan takdir Allah SWT. Ya, atau perasaan yang menunjukkan dia tidak sabar misalnya. Ya, setelah itu dia baru bisa memahami ternyata di dalam musibah tadi ada hikmahnya. Kenapa dia dibatalkan perjanjiannya? Ternyata Allah SWT ingin menyelamatkan dia dan juga keluarganya dari musibah yang lebih besar. Demikian seorang yang beriman, harusnya dia berpikir ketika dia mendapatkan musibah, musibah apa saja, ya yakin bahwasanya di balik musibah tadi pasti ada di sana hikmah. Baik, akhirnya kita sampai pada akhir dari pertemuan kali ini. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya dan menjaga hati kita, menetapkan kita di atas agama Islam sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.